So, jadi hari ini akan keliling pabrik bersama Bapak Inu. Bapak Inu akan menunjukkan kita barang-barang pabriknya. Ini kemarin lu lihat kan, yang di mesin yang keluar. Yang malam ya? Semalam. Yang ini buat apa sih? Ini tuh tatakan tengahnya itu loh. Jadi lemari kan gini, 4 susun misalkan. Ini tatakan. Tapi dia ada kuncinya. Iya, ada kuncinya di tengah, jadi pintunya bisa kekunci. Pintunya gini kan. Oh, I see. Mana ada yang ininya enggak? Oh, ini dari sepaket-sepaket ya? Dua-dua ya, tempel. Oh iya, dari selotipin. Terus itu pintunya. Terus itu gambarnya. Jadi kayak lu pasangin gambar. Oh, stiker. Iya, stiker. Pasangin gambar, pasangin ke sini. Terus nanti dengan tag ini. Ah, itu bukan stiker dong namanya kalau ininya bolong. Bukan stiker, itu ada insertnya kayak gini bentuknya. Ini kotak nih. Ini kotak. Jadi ntar ini dipasang ke situ, ke pintunya gitu. I see. Kayak pintu-pintu yang ada gambarnya lah ya. Iya. Nah, itu kan jadinya fleksibel kan, tinggal ngambil mau pintu yang mana tuh. Ada banyak pilihan warna. Ada banyak pilihan itu, banyak pilihan warna pintu gitu. Tandain deh. Ini yang udah sepaket ya? Ini yang tipe 4 susun. MC tuh motor cross gambarnya. Red, merah. Oh. Gitu sih. Nah, sejauh yang gue lihat warnanya hitam semua. Hitam. Oh, ini dinding sampingnya hitam, ini pintunya. Oh, pintunya yang warna. Jadi ini kan ini sininya. Ini sama pintunya depan. Jadi yang maksudnya merah itu. Merah tuh warna ininya. Warna pintunya. Ntar gua kasih lihat barang jadinya. Selalu aja. Oke. Ini produk utama. Ada produk-produk tambahan juga sih. Ada itu. Kasih 5. Kenapa? Yang buat porsi. Porsi kan? Nah. Nah. Kayaknya yang ada di bawah. Oh, ini contoh pintu yang tadi, bukan? Atau beda? Ini beda lagi? Pintunya beda. Pintunya nyambung, udah nyampur sama stikernya. Pintunya nyambung. Ini tipe yang lumayan baru tapi nggak laku, nggak tau kenapa. Oh. Mungkin orang nggak suka kali gambarnya terlalu full. Nggak tahu ya. Cuma, ya gitu lah. Itu gampang lecet sih, soalnya stikernya. Ini lip. Wah, kita mau turun. Ini gudangnya sama semua kalau di sini. Intinya di sini mah. Tebak kenapa barangnya di atas? Karena mesinnya berat. Gak tau. Kalau truk datang, tinggal pull copy dari itu. Oh, ada perosotan. Perosotan ya. Kalau truknya datang, tinggal perosotin. Oh, perosotannya belum dipasang ya? Ini perosotannya kan. Ntar ininya diangkat, naik, truknya masuk, pasang, cepat jadinya. I see. Kapan truknya datang? Tergantung. Tapi biasa sore. Sehari sekali pasti? Enggak juga. Kadang-kadang sehari bisa 4 mobil. Buset. Kadang-kadang sehari bisa agak ada sama sekali. Tapi waktu, Tergantung truknya ya, Maya. Green. Ini tipe lemari sih kalau 121, 131. Ada begini bentuknya. Wah, jadi kalau beli rumah baru, jadi ini butuh plastik-plastiknya ini. Ada tiangnya gitu. Ini lemari gantung ibarat kita sebutnya. WD itu wardrobe. Jadi ada buat gantungan bajunya. Oh. Bentuknya kayak ini. Kalau yang ono kan kayak api. Naro. Kayak pintu gitu kayak gini. Nanti produk ada produknya sih di bawah. Yeah. Udah lama nggak ke pabrik, terakhir SMA. Ini nggak gede sih. Kan dulu di NC lebih awesome lagi. Awesome. Tapi kan nggak keliling. Gue bisa angkat pabrik. Iya, ntar fotonya ketunda tuh. Ini bagian bawahnya. Oh, ini jadi.
tipe baru juga. Ininya beda. Anyaman gitu. Yang ini yang WD tadi kan? WD tapi yang tadi kan ada gambarnya, ini anyaman. Ininya beda. Ininya beda. Bisa dicopot dong. Emang copot, ini build ini sebenarnya. Gitu bro, ini kayak gini. Ini lebih cepet sih, nggak keluar. Yang ini? Nggak, maksudnya oh, anyaman. Motif ini? Iya sih, simple no. Simpel elegan. Kursi-kursi. Ini juga produksi ini enggak? Ini belum sih. Baru masih develop. Oh. Banyak sih ini. Masih produk bokap gitu. Mana? Yang kiri ini musuhnya Andreas nih. Distress. Ini. Pernah dengar Andreas jualan gini enggak? Enggak sih. Jadi, yang gua tahu dia pipa. Pipa filter. Ini filternya. Oh. Jadi ini tuh gitulah, pokoknya ini ya gitulah. Gitulah. Ya. di luar kamera aja itu. Iya, itu. Apa biji plastiknya? Enggak, ini udah jadi, ini dopnya. Jadi kan pas di ujung lemari dipasang dop kan, ada ABCD. Oh, di ujung pintu. Iya, tahu. Terus dipasang-pasang. Coba. Ya. Dop. Terus gua takut suaranya enggak kedengeran nih kalau terlalu jauh. Nah, ini suara mesinnya gede juga sih. Iya. Jadi lu harus jelasinnya dekat kamera. Ya. Mesinnya masih produksinya belum ini. Belum ada nyala. Belum rame. Oh. Logikanya gini lah. Ini pokoknya bahan bakunya dinaikin ke sini. Oh. Terus dia kan disalurin lewat sini kan. Terus ini diinjek nih buatannya mesin ini apa masuk gitu kan. Terus ini namanya molding nih cetakannya. Cetakannya jadi ntar bahannya masuk nyetak baru pintunya kebuka ngek barangnya jadi di tengah. Jadi ini tuh kayak beton gitu, jadi tengahnya ada lekukan bentuk produknya gitu loh. Oh, I see. Jadi, ya cetakan lah ya. Iya, cetakan bahannya masuk ini. Nah. Jadi, mesinnya cuma satu tapi kan molnya bisa banyak macam-macam kan. Iya, yeah, I see. Tinggal lepas pasang udah. Cabut. Ini yang lagi jalan nih. Beda ya? Beda mesin ya? Beda mesin. Mesinnya 21. Oh. Ya, Pak, gangguin lagi kerja, Pak. Ini cooling waternya, jadi setiap mesin harus ada cooling sistemnya gitu kan, pendinginnya. Nah ini itunya lah, jalur-jalur pipanya lah. I see. Udah sih, ini mah tempat mekanik. Ini dalamnya ada orang. Biji plastiknya mana, Nuk, biji plastik? Biji plastik sebenarnya diolah di sana. Cuman di sana kotor kan? Oh ya udah jangan. Kotor mandi soalnya. Bukan diolah sih, di sana tuh ngegiling gitu loh. Jadi nyampurin yang hancur-hancur sama yang bagus-bagus. Oh. Biji plastiknya kayak gini tuh. Ini biji plastik. Ini kan ini, terus disedot ngek atas. Oh alah, gua kira kita kayak harus taro gitu loh. Tadinya gitu kan, taro gitu. Dibikinlah vakum. Jadi kalau injection sesimpel itu sih.
gudang. Oh ini lebih banyak. Stikernya pada beda-beda ya atau? Ini kan kita ngambil sampel yang udah dicetak itu buat jadi lemari kita sendiri. Oh. Ini bahan baku. Bahan baku atas gudangnya, gudang lagi. Cuma ada tulis-tulis lagi. Macam-macam lah, pokoknya semuanya barang perlu kan. Ini sebenarnya biji plastik juga. Biji plastik semua, tapi beda-beda tipe. Ini ada yang warna hitam, ada yang warna apa, makanya bisa warna. Ada yang bening dikasih pewarna. Oh. I see. Udah belum gitu doang. Kalau di sini rada kecil, jadi lu keliling bentar juga bah, habis gitu. Yang ini belum ada nih, cuy. Ini, oh ini, iya lah. Ini harus ini. Ini pot bunga sih, pot bunga. Sebutannya pot bunga 70 cm diameter ini. Ini ya kalau lu cari di total ya, yang ketemu produk ini pasti. Oh. Di pinggir, bukan di rest area, terus ada pot-pot rumah yang berjajar. Ada tanamannya, pasti ini punya. Punya gue. Ini cetakan di mesin tadi juga? Iya, mesin tadi. Udah. Gue udah beres. Gimana Bapak Lai kasih penutup? Mati ini ya, mana?